Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan bahas alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Namun kali ini ada kabar yang kurang bahagia bagi para fans Dewana, yang dimana terlihat di salah satu unggahan para fans Buku Harian Seorang Istri, Dewa yang sedang melangsungkan pernikahannya dengan Alia. Terlihat di wajah Dewa yang begitu bahagia karena dirinya akhirnya menikah dengan wanita yang dicintainya. Begitupun dengan antagonis Alia yang terlihat sangat senang karena kini dirinya sudah berhasil membuat Dewa benar-benar jatuh ke dalam pelukannya, dan dirinya pun merasa sudah berhasil menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana. Namun saat Dewa sedang berhadapan dengan penghulu, tiba-tiba saja Nana pun datang. Dengan dipenuhi rasa kesedihan, Nana pun berkata, "Mas Dewa, apa-apaan ini?" Hal tersebut pun membuat Dewa, Alia, dan para tamu undangan dibuat terkejut dengan kedatangan Nana yang menggunakan gaun pengantin. Nampaknya Nana seperti ingin menggagalkan pernikahan Dewa dan Alia. Tetapi apakah itu semua benar terjadi? Apakah itu juga semua sebuah mimpi buruk bagi Nana? Dan semoga saja itu juga adalah khayalan si antagonis Alia yang selalu menginginkan segera menikah dengan Dewa. Dan bila semua itu benar terjadi, tentu saja akan membuat perasaan Nana begitu hancur karena suami sahnya menikah dengan wanita lain. Tetapi jangan lupa saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.